Dia naik motor, pokok dia duduk dalam agar motor. Tuan Speaker, tolong bagi surat pengarahan untuk penghinaan. Tapi memang betul. Kalau nak tengok janggut, siapa paling panjang? Kita pun tak tahu gunung apa. Tapi tuan-tuan tengok, kami tolak perbezaan itu. Kami boleh duduk sekali. Kerana apa? Inilah satu penyatuan. Kita jawatan kuasa masjid duduk dalam rumah yang sama, flat yang sama, daerah yang sama. Tapi kenapa bergaduh? Kerana tak ada penyatuan dalam rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan buangkan persekitaran. Memang kita banyak tak bersama, tapi kita sebenarnya banyak lagi penyatuan. Kita agama yang satu, Islam. Kita Quran yang satu. Kita Nabi yang satu. Kita Allah yang satu. Kita kiblat yang satu. Kita Kaabah yang satu. Kita Melayu. Apa lagi perbezaan? Allah. Selatin kau menjadi timbalan Menteri Pendidikan. Tuan-tuan, bersatulah untuk agama. Ni dua bulan lagi akan berlaku perpecahan. Tuan-tuan akan tengoklah. Buangkan itu. Parti-partilah. Tuan-tuan nak sokong-sokong. Tapi rumah Allah penuhkan dia. Sebab apa? Inilah tuan-tuan penyatuan yang paling hebat untuk akhirat kita. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Terima kasih. Wallahualam. Okey, alhamdulillah. Okey, semangat tak? Semangat tak? Rumah Allah ni jadi satu tempat penyatuan mana-mana saja. Yang muda, yang tua, yang patilah berlainan, yang fizikal berlainan. Tapi rumah Allah semuanya sama sebab kita berpandu pada satu arah. So, kita jadikan apa yang kita dengar. Dapat satu tak? Dapat sesuatu tak malam ni? Belajar tak? So, apa yang penting, apa yang kita belajar, kita kena amalkan. Boleh tak kita janji kita amalkan? Sebab nak dapatkan semangat penghijrahan ni, kita kena betul-betul amalkan. Bila amal baru rasa. Kalau tak, next year datang lagi dengan ceramah yang sama. Saya difahamkan ni, setelah 2 tahun, tak ada ceramah macam ni. Ini first time ceramah selepas 2 tahun, betul?